Ya, ini berita gembira buat pemain industri sukan tempatan. Sejumlah 20 juta ringgit diperuntukkan menerusi skim pembiayaan industri sukan yang dilancarkan oleh Kementerian Belia dan Sukan KBS dan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi MEDEC pada hari ini. Objektif utama skim berkenaan adalah bagi membantu pemain industri yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Rizal Marikan Nainan Marikan berharap semua pengusaha sukan memanfaatkan sebaiknya skim tersebut agar dapat bangkit semula. Rakan sudah terjauh lagi pada hari ini, ingin saya kongsikan bersama. Saya rasa gembira kerana Tekun kata walaupun dalam belanjawan tu dibuat 20 juta asalnya dan 20 juta tu kita terpaksa pecah kepada dua. Sebabnya Tekun ni dia hanya untuk Bumi Putra dan kaum India. Jadi kalau kaum daripada kalangan kaum bukan Bumi Putra yang bukan kaum India, maka mereka tak dapat untuk mengkota apply. Jadi kita letakkan lagi 10 itu di Bank Rakyat dengan kadar yang sama, itu 4%. Tambah beliau, skim itu diyakini dapat memanfaatkan lebih 4,200 usahawan industri sukan dan rekreasi, terutamanya pengusaha, operator fasiliti dan premis yang berdaftar di bawah sistem COVID-19 Intelligent Management System CIMS 3.0 yang dibangunkan Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI.